apa tu? Eh, maklong ni lah ha, mengusai bunga maklong, maklumlah. Menyalang buku ni kan tak apa nak dibuat. Aku susun-susunnya bunga ni. Apa lagi? Banyak ke bunga mah kau ni eh? Mah aku tak ada macam ni dah. Maklumlah, waktu musim bunga dulu aku kumpul sesikit-sesikit minta sama tetangga kan lama. Alhamdulillah banyak pula jadi. Dah macam taman bunga tak nampak aku dah. Eh, maklumlah ni. Namo mak-mak pada tak ada kerja rumah, tertanam bunga, dapat cucuk, dapat cucuk. Ajen beli pas main tu eh? Ya, yang beli ada. Yang nak minta ada go. Mamu pas musim bunga tu kan banyak bunga semua orang, macam model. Bunga apa ni? Cantik lah nampak aku nampak. Kalau nak anak ada tu tak laku tu. Terbacu dia aku modus ni pun nanya bunga. Bunga pada minta tu kan? Diam langkau. Ya. Biko tahu tak? Malam tadi. Tadi malam apa? Budak tadi tu berjalan dengan cowok. Cowok yang tadi tu? Bukan. Cahaya tu kan kurus kerempeng. Yang kemarin tu lebih berisi lagi. Dah tu? Dah tu. Udah lah tu. Miko pula aku rasa ni bergosip juga lagi. Ya Allah. Pahala Miko tak dapat. Sumbeng yang Miko dapat kan. Miko tak ingat kata Pak Ustaz tu. Inti dari puasa itu bukan menahan diri dari lapar dan dahaga. Tapi inti puasa adalah menahan diri dari perbuatan sia-sia dan hal-hal yang haram. Jadi ketika seseorang bergibah ria, itu semua mereka itu gak memahami hakikat dan urgensi dari puasa. Kalau pertanyaan puasa batal atau enggak, maka perlu diketahui bahwa 4 imam madhab itu mengatakan puasanya gak batal, tapi bisa jadi gak dapat pahala sama sekali dan bisa jadi gak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12, janganlah kalian saling menggibahi satu dengan yang lain. Apakah kalian senang memakan bangkai saudara kalian yang kalian gak suka itu? Jadi gibah itu makan bangkai. Dan orang yang menggibah ketika puasa itu gak masuk akal sehat. Ada orang nawarin bangkai ke kita, mirisnya lagi ditawarinya 1 jam sebelum buka, bahkan 5 menit sebelum buka pas bukber, terus kita makan. Oleh karena itu coba kita gunakan akal sehat kita, apakah layak orang yang berpuasa makan bangkai seorang manusia? Astagfirullahaladzim, maaflah. Dah, tak kisah kita buka kumpul macam ni lah. Tak kisah awak ni lah. Yalah, kalau gitu aku balik ya. Terima kasih. Aku ambil bunga kau. Wah, bunga aku tu memang budak kuang asam abeh bunga aku dia hangkut dia.